رحمه الله ونفعنا به ومنكم في <applause> الدارين امين قالوا اقل الناس نفعا بالشيخ زوجته وولده ونكيبه لكثره مشاهدتهم له ووقوفهم مع ظاهر بشريتهم دون الوصول الى معرفه قلبه min al wal mereka para aulia para ulama berkata paling sedikitnya mengambil kemanfaatan dari seorang wali dia wali hidup di antara kita kan gitu ya Antara kita tetangganya atau kita orang lain yang mengetahuinya, siapa yang paling sedikit mengambil kemanfaatan dari wali tersebut? Kadang orang dari sana-sini datang, loh, ingin bertemu, ingin melihat. Kadang hanya ingin melihat, jauh-jauh hanya ingin melihat, hanya ingin ketemu. Seperti yang diceritakan tentang orang yang dari Maroko, Maghrib datang ke hadramut hanya ingin ketemu Haibali Habsyi. Setelah ketemu, dia pergi. Bayangkan, datang dari Maghrib berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, menghabiskan biaya banyak, datang hanya untuk melihat pulang. Ada juga orang yang serupa dengan ini dari Afrika. Datang ngelihat pulang. Ini orang-orang yang mengerti kemuliaan seorang wali, walaupun hanya dengan melihat. Walaupun hanya dengan melihat, jadi kemuliaan dari seorang wali itu kita bisa dapatkan, walaupun kita tidak menyentuh sedikit pun dari mereka. Melihat, kita bisa mendapatkannya. Habib Ali mengatakan apa dalam man Ro'ahum Beruntung Orang yang melihat mereka, para awliya Melihat Beruntung, ngeliat toh Dan itu sudah Kita pernah mendengarkan ceritanya Tentang orang yang Disiksa dalam kuburnya Karena pernah melihat bukan melihat orang yang di langsung walinya melihat orang yang pernah melihat wali bahkan ada yang mengatakan ketiga orang yang melihat orang yang melihat orang tersebut wali ada yang bahkan mengatakan bukan melihat orangnya tapi debunya bekas jalannya wali debunya yang dilihat bukan walinya mendapatkan keberuntungan bahat man gatrahum au ro'a Man ro'ahum Nah ini orang yang mengetahui Kemuliaan, keistimewaan Aulia Yang mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Melihat toh itu keuntungan Apalagi kalau kita sampai Duduk Mendapatkan ilmu Nasihat, wasiat Dari mereka bakal lebih untung kita. Kita melihat aja sudah untung, apalagi sampai mendapatkan nadroh dari mereka. Ya, pandangan khusus rahmah dari mereka untuk kita lebih untung lagi. Hah? Tapi ada orang yang nggak mendapatkan banyak kemanfaatan dari wali itu. Siapa? Ternyata yang sedikit mengambil kemanfaatan atau mendapatkan dari apa kemanfaatan dari wali itu zaujatuhu istrinya wawaladuhu dan anaknya wanakibuhu ya, atau nakib nakib itu berarti kalau sekarang itu seperti pejabat pemerintahannya pejabat pemerintahannya yang sedikit mengambil kemana kenapa kok istri sampai dan anak itu mengambil sedikit dari mereka likathrati musyahadatihim lahu karena mereka sering melihat, menyaksikan, ya. sering tok moto. Ya. Mungkin yang dilihat oleh keluarga tidur, duduk, tengah tenguk, nggak ya. lapo-lapo. Yang dilihat sama keluarga seperti itu, melihat dohirnya. Ya. Sehingga apa? Mereka sedikit mengambil kemanfaatan. Kenapa? Kurang mempercayai ini wali atau bukan kurang mempercayai cari sopo wali oma tengah to oma lah itu terjadi kufi ma basharatihim mereka hanya melihat sifat kemanusiaan yang ada pada suaminya atau ayahnya gini lihat gitu jadi mereka nggak percaya kalau suaminya atau ayahnya ini wali nggak percaya, kurang percaya. Karena nggak semua wali itu terlihat kepada keluarga ibadahnya, ketaatannya, nggak semua. Ada yang wali kelihatan memang keluarganya menyaksikan zikir, sholat, al-qur'an. Ini nggak lepas dari waktu-waktunya. Nah, mungkin keluarga bisa mengetahui itu sehingga nggak apa, tidak apa, tidak meremehkannya. Tapi kalau ada yang mereka itu seperti biasa, seperti Rasulullah. Lihat. Rasulullah ketika di rumah gimana? Kadang ya nyapu, kadang ya bergurau, kadang ya gendong cucunya dan lain-lain sebagainya. Lo kan ini kan kalau itu di zaman kita, ini Rasulullah ya. ya. Kalau di zaman kita, kan dianggap biasa, dianggap sama dengan ayah-ayah yang lain atau mbah-mbah yang yang lain. Ya. Tapi di balik itu di belakang itu mereka nggak tahu. Masuk ada ngomong-ngomong, aku mabengi, tangi sembayang, mau cekur Kan nggak ngomong, aku sedekah. Ya. Cerita-cerita nambah-cerita. Lah, nggak mungkin.

Kenapa? Karena istri itu bisa menggagalkan kebaikannya suami. Nah, apalagi kalau istrinya itu, kau ingin dua eto. Makanya sampai diharamkan pendapat ulama, mengharamkan istri membuka HP suaminya. Itu karena apa? Dikuatirkan di HP tersebut ada orang yang minta sumbangan atau bantuan kepada suaminya gara-gara itu akhirnya digagalkan oleh istrinya banyak kenapa bukan haknya istri mengetahui HP suami harta suami bukan haknya istri harus terbuka loh ini tidak belajar repot menghadapi orang dungu itu repot nah, makanya katanya Allah itu idah kata jahiluna salama Menengowis anggap Peradiomuni radio muni ma, ya tidak ngerti percuma dibahas percuma yang dipakai nafsu yang dipakai sahabat percuma padahal itu ilmunya yang ada dalam ajarannya Al-Quran, Hadis dan apa yang disampaikan oleh para ulama, tapi kalau yang ngomong-ngomong kan dibikir apa? yang enak nawe no, eh dewi, le, peku, kok le dibuka, le beda. Sekarang saya mau tanya, guru memeriksa punyanya murid, boleh ndak? Orang tua memeriksa punya anaknya, boleh ndak? Boleh. Presiden memeriksa punya rakyatnya, boleh ndak? Haknya mereka, mereka yang memiliki tanggung jawab kepada yang di bawah, yang jadi pegawai di pabrik. Masuk tasnya diperiksa, yang pegawai tadi melarang Loh apa di pereksa tahu punya kamu Tapi ketika kamu masuk di pabrik Kamu itu menjadi bawahan Tergantung apa Atasan, kalau atasan mau memeriksa Emang eh, tidak mau, mau. Karena atasan kami tahu apa isinya Kalau bom Kalau senjata tajam Kalau narkoba atau kalau tadi cuma pakaian Muling gondol Ya kan kepingin tahu Tidak masalah Begitu juga suami kepada istri Nah karena itu mereka terkadang melihat Secara dohirnya suami Atau anak melihat secara dohirnya ayah Jadi kadang kurang mengambil banyak manfaat Dianggap seperti yang lainnya Padahal ternyata dia adalah Wali min ilah Kenapa enggak, mereka nggak melihat hatinya? Bagaimana hatinya nggak dilihat itu? Hatinya gimana? Selak bersih atau enggak dari ini lain. Jadi ngelihat dohir ya. Ya, Karena itu memang paling banyak Ingkar itu orang terdekat Orang sana ngomong ini wali Orang sana ngomong wali sing Paling ingkar paling enggak percaya nih, Apa nih penting dong Sampai aku nih Yang paling enggak percaya Ya sama, kalau kau teman aja nggak percaya apalagi istri dan anak yang lebih mengetahui secara keseluruhan di dalam rumah. Kan gitu. Nah, itu hal wajar itu. Hal wajar. Tapi mereka nyaman-nyaman aja biasa-biasa biasa saja. -biasa, biasa nggak kemudian ditutup no karo meko percaya aku wali. aku wali telon. Nah, ya biasa-biasa aja mereka tetap nggak kemudian menampakkan dirinya boleh tidak dipercaya ditambah non santai wali tadi itu santai ya santai wa ma fi min al arsar wal masyait an nafisa yirwa an abi yazid al bustami radhiyallahu anhu gauluhu man raani dakhala jannah janna aw nahwa dhalik faqala lahu ba'du talamidatihi kaifa taqulu hadha wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam gatraahu abu jahal wa abu lahab wa nahwuhum falam tanfa'um ru'yatuhu

dia masuk surga. Nah, kalau kita yang ngomong ya nah, Siapa yang melihat aku masuk surga? Sopo halakmu. Nah, kan gitu. Nah, kalau ini yang mengatakan Imam Abu Yazid Al Mustafa Auliya ngomong meraani dah jannah. Tapi kalau perkataan ini, perkataan seperti ini itu dilontarkan nah, kepada orang-orang yang pengetahuannya minim itu bahaya bahaya sampai isok dianggap Tuhan kok akhirnya siapa yang melihat aku masuk surga ada orang yang ngomong bertanya kepada Imam Abu Yazid muridnya salah bagian muridnya bertanya bagaimana engkau mengatakan ya, yang melihat engkau masuk surga sedangkan Rasulullah dilihat oleh Abu Jahal dilihat oleh Abu Lahab dan semisalnya akan tetapi Abu Jahal Abu Lahab dan semisalnya tidak mendapatkan kemanfaatan sedikit pun dengan melihat Rasulullah alias apa mereka tetap neraka mereka tetap azab jadi seakan-akan muridnya ngomong ini ya. masa melihat kamu bisa masuk surga sedangkan melihat Rasulullah nggak bisa masuk surga ini loh melihat Rasulullah masuk neraka Abu Jahal neraka, Abu Lahab neraka, dan semisalnya. Lo kok melihat kamu surga? Jadi seakan-akan masa engkau lebih afdol daripada Rasulullah. Nah, dijawab. Nah, ini makanya diantaranya apa? Ini kalau disampaikan kepada orang yang kurang pemahaman, kurang ilmu seperti itu. Tapi untungnya ini bertanya untuk mengetahui jawaban. Bertanya kepada gurunya. Mereka tidak mendapatkan kemanfaatan dengan melihat Rasulullah atau dilihat oleh Rasulullah. Dijawab Abu Jahal, Abu Lahab, dan semisalnya mereka tidak melihat Kerasulan dan kenabihannya Nabi dan Rasul. Mereka hanya melihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah yatimnya Abu Talib, yatim anak yatim yang diasuh oleh Abu Talib. Itu yang mereka lihat. Mereka tidak melihat bahwa anak tersebut atau orang tersebut adalah rasul dan nabi. Mereka hanya melihat bahwa Nabi Muhammad itu ada anak yatim yang dia sebut Thalib. Hmm. Jadi nggak mendapatkan kemanfaatan apapun. Sehingga kita ada wali, kita nggak melihatnya kewaliannya, kita melihat sosok orangnya. Seperti orang istri tadi, anak tadi, teman tadi, melihat orangnya. Jadi apa? Ya gak mendapatkan kemanfaatan dari duduknya, dari kumpulnya, dari melihatnya nggak mendapatkan kemanfaatan. Tapi kalau keluarga tadi itu melihat kewaliannya, mereka pasti mendapatkan banyak kemanfaatan, banyak keuntungan. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kalau melihat kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan kemanfaatan. Ya, kalau mereka melihat Kerasulan dan kenabiannya Nabi Muhammad, mereka pasti mendapatkan kemanfaatan dengan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Tarim madaha gubur. Ai idza kana indum alim aw -salih, aw salih aw wali ma ya bauna bih wa idza matu ta'assafu alaih wa tahassaru wa tanaddamu aitsu lam ya'khudhu anhu wa lam yahduru majalisahu. Katanya Habib Abdullah Haddad Al-Tarim Penghuni Tarim Itu pemuja kubur Yang dimaksud pemuja kubur apa? Nah. Orang alim, orang soleh atau wali Ada di antara mereka Tapi nggak mereka pedulikan nggak dihiraukan nah. Ada wali, ada aulia, ada orang soleh di tengah-tengah mereka, di kota mereka, di tempat mereka, tapi mereka nggak peduli, nggak direken, nggak datang ke mereka, nggak hadir majelisnya dan lain-lain sebagainya. Kalau mati orang solehnya atau walinya, mat, mereka nyesel, merasa kehilangan, merasa rugi. Kenapa? Semasa hidupnya tidak pernah datang mengambil ilmu, mempelajari ilmu atau tidak menghadiri majelisnya. Ya. Jadi harus mati baru nyesel. Ya, ya Allah, emani eh, ni waktu urip kok aku nggak gelem hadir majelisnya. Ya Allah, kenapa aku nggak pernah datang ke beliaunya? Ya Allah, ya Allah, harus mati. Ya. Sudah mati. Jadi kuburannya yang didatangi nanti akhirnya diziarahi. Ya.

law kan al-khalaq yasda'mun 'alayhi lama kuntu ana wa anta bi hadhihi al-manzilah minhu wa lam najdir an nusafihahu fadlan an an natakallama ma'ahu ada salah satu muridnya Al-Hayy Haddad berkata kepada Al-Hayy Ahmad bin Zainal Hafshi jadi berarti sama-sama murid ini sama-sama murid yang berguru kepada Al-Hayy Al-Haddad nah. bagaimana keadaan ini ini Hayy Abdulllah Haddad ini adalah kutbu zaman Orang kok nggak banyak yang datang mendekat kepadanya, tidak memanfaatkannya. Ikut bu zaman lo ya. Ini Aulia yang tertinggi nih di hmm. zamannya. Nggak banyak orang yang datang ke beliau. Nggak banyak orang yang memanfaatkan. Kalau sekarang kerungu selentingan nih, eh. berbondong-bondong orang-orang untuk datang. Ini enggak. Hayatullah Haddad ini. Kutub zaman tapi gak banyak orang yang memanfaatkannya, memanfaatkan kehidupan beliau gak banyak. Nah, ini muridnya ini kok ya apa Gimana orang-orang ini? Ini good ini kok gak banyak yang datang, tidak banyak yang memanfaatkan dan lain sebagainya. Katanya Habib Ahmad bin Zain. Nah, ini kita ini mendapatkan ke bagian yang enak ini hadi wa hadduk zain bagianku dan bagian kamu ini enak kenapa kalau orang-orang itu tahu berbondong-bondong datang ke sini kita nggak bisa seperti ini dengan beliau nggak bisa deket nggak bisa mendapatkan kedudukan seperti ini di, di sisi beliau sehingga jangankan kita berjabat tangan mungkin ngomong nggak bisa Us Makanya kita mendapatkan keuntungan sehingga mendapatkan kedudukan seperti seperti ini. Biarkan orang nggak tahu nggak apa-apa wis. Yang penting kita bisa duduk dengan beliau bukan hanya ber, berjabat tangan tapi berbicara. Kalau tahu wah rame. Akhirnya kita nggak bisa salaman, nggak bisa ngomong lagi sudah. Wis enak ini wis. Hati wahaduk zen. Wis. Kita mendapatkan bagian yang super istimewa ini ya nggak apa-apa orang nggak tahu nggak rugi kok ya guntupnya nggak rugi yang rugi mereka eh, kan mereka nggak tahu nggak apa-apa yang penting kita mendapatkan bagian yang sempurna sehingga kita bisa berjabat tangan kita bisa duduk dan yang lain sebagainya nah, makanya ojo oh, ngenteni mati ngenteni mati baru ya Allah emani ngono aku ben males ya, dan yang lain sebagainya ya wallahu alam. خذ ما صفى ودعي القدار وقل الأمور إلى القدر مهما غلبت كما أمر هاد الورى خير البشر إن الأمور جرى بها قلم على اللوح الأغار في سابق العلم القديم من قبل إيجاد سوار وادعي الهموم فإنها يا صاحبي ما حض الضرار وغنم زمانك واستريه من لا ولم تلقى ظفار وارجع إلى الله إذا ما لاح خطب أو عسار وإذا بليت بمهنة فاصبر لها فيما نصبا من كل بر مجن متوجه عند الغيار واذا خصصت بنعمه فاشكر مع من قد شكر لله رب العالمين تعطى المزيد كما ذكر وأعمال لنفسك صالحا تنجو به من كل شر وتفوز بالحسنى وبالجنة دار المستقر دار البقى دار النعيم دار الكرامات والنظار وأعد زادك للمعاد من قبل فجاء الحذر فالموت آت أن قريب ولعل يومك قد حضر يا ربي أنت المغتبى والمرتجى والمدخّر يا ربنا فاستر وسامح أنت أكرم من ستار يا ربنا وانظر إلى أنت أحسن من نظر يا ربنا واختم لنا بالخير إن حان سفار ثم صلاته على الرسول خير الْبَرِيَّةِ من مضار ختم النبيين الكرام نعم المصابيح الغرار واله وصحابه والتابعين على الاثار ما هبت الناس ما تبل أرفي المؤنبر في السحار ما هبت الناس ماتوا بِالْعَرْفِ المؤنبر في السحار او غردت ورق الحماء فوق الغصون من الشجر والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون اللهم صل افضل الصلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه اهلنا وقرابات لنا في ديننا ما انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخل أتقياء علما وَنُكْفَى كل شر ربنا وَصُحَلَنَا لنا كل شئون وكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر وسر انت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحكي دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي وبر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأوليائك يا اللهم افسلني بما يوصلني اليك بما يجمعني عليك ويسلي من الاعمال الصالحه ما يجب لي الزلف لديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فاتها بنت القبول والاقبال وصلاح كل حال إذا حضر سيدنا محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أجمعين أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنفي الكتب النافعه في اقوال سناد الامام مجد الاسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي واصوله وافوله والمتصلين ومحبي من ذلك النبي ولا روى ليزن ماجد الله بن يوسف بن بن احمد حسنا علوي بن بدله بن احمد وايزن الفقيه المقدم محمد بن علي باء علوي بن شهاب عبد الرحمن الزكران والشيخ عبد الرحمن السقا ابن بك الزكران واخوانهما الحاج عبد الله بن رزق بن ابي بكر الدين والما فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سليم وأخي بكر بن سالم الحاج احمد بن محمد الحبشي شيخ عبد الرحمن محمد العرجلي ولا بي بن عابد الحسني والشيخ خالقان الزبير بن عباس الزبير بن عبد الرحمن عطاء الشيخ ابن عبد الله بارد كل شهادة وثني بعد البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله ما فروء من دسم ومحبب ما لم تكن بينهم ولا روح وادي دينه وولديكم ما بدنا المسلمين ولو جمع من شيخين أو معلمين أو ذا بالحُق علينا ولا جابر من شيخين سكاب الحذق بين من سكاب من سكاب الحبيب أحمد من سكاب من سكاب الحبيب أحمد أحمد ولا عبد الله بن أبي بكر yeah. من سكاب من سكاب وأوصوله ما فروء من شيخين أو محبب ما لم تكن بينهم ولا روح وادي دينه وولديكم ما بدنا المسلمين أن الله يذكر برحمة الله في وسلم الجنة ويفرج كرب المسلمين يختم لنا وأكم سلم على الأمر في أخير من الله وسلم عن الله أن الله يفرض ذنوبنا وستر عيبنا وشف كربنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا بالمسر ويجل الآخرة بالمغفرة ويرزقنا الاتباع بهم والاقتداء بهم ويحسن في زمرتهم على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى منا نوصل على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح لي وذريتي وجل حاجات كلها مقضيه دينيا ودنيويه وآخرى وجاه خير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا تقبل من انك انت السميع العليم واتوب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي وسلم الحمد لله رب العالمين